Halo halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel saya di channel Tri Adi Sumarsono. Selamat sore, selamat beraktivitas. Kali ini saya berada di Sumuwono ya, di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, untuk menghadiri acara Car and Pickup Kontes ya, yang diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu pada tanggal 17 sampai 18 September 2022. Kebetulan hari ini di depan saya ada satu buah unit mobil pickup L300 yang sangat boy sekali ya, dengan tampilan yang sangat simpel tapi terlihat sangat menawan sekali. Dan untuk malam harinya, hari Rabu, adalah masih. Ini dia unitnya, nampak dari depan. Sampai pukul 21.00 atau pukul 9 malam. Untuk bagian kaca standar ya, tidak ada perubahan untuk wiper. Untuk bagian grill depan masih tetap standar bawaan pabrikan. Untuk lampu utama, untuk bagian sen sebelah kanan sudah menggunakan sen modifikasi ya. Ini untuk emblem dari Mitsubishi. Kita akan coba melihat untuk detail untuk bumper yang sangat minimalis sekali ini. Ini adalah bumper dari Patriot ya. Ini sangat istimewa sekali, dan di depannya ada tambahan lampu ya, ini berwarna putih. Ini untuk fog lampnya seperti ini untuk detailnya. 6 sampai 9 sangat boy sekali ya. Sabtu 24 September. Oke, kita akan coba keliling terlebih dahulu untuk sektor dari sebelah kiri. Kita coba mendekat untuk bagian bawah. 25 September. Untuk bagian bawah sudah dilengkapi full variasi ya. Ini untuk pelindung samping bagian depan. Ini full besi plat ya. Dan ada tambahan untuk variasi spakbor depan. Sampai pukul. Kita akan coba melihat untuk detail dari velgnya ya. Sedangkan malam hari. Untuk velgnya seperti ini, sudah menggunakan velg racing. RT di desa Sumarno. Oke, kita akan coba melihat untuk bagian tengah. Panggilan untuk pemilik mobil AD9261 ini untuk bagian sebelah tengah ya, untuk variasinya. Ada kontestan yang mau masuk. Ini untuk detail dari variasi. Dan untuk yang terakhir yaitu ada nuling-nuling variasi solo ya. 26 September. Untuk sektor dari bagian sebelah belakang. Puncaan. Untuk velgnya sama, menggunakan velg racing. Dan perlu diketahui untuk ukuran bannya ini ukuran 215 per 45 ya, untuk ringnya sendiri menggunakan ring 17. Alun-alun Sumono. Tanggal 28 September atau ini untuk bagian dari pengaman ya, pengaman stainless seperti ini. Untuk detailnya akan dihibur reok Suramenggolo di terminal lama. Oke, kita akan coba melihat ke sektor dari bagian belakang. Untuk bagian belakang, untuk baknya masih tetap standar, untuk stop lampnya juga standar juga. Dan di bagian bawah sudah dilengkapi variasi pipa stainless memanjang seperti ini, ada dua pipa ya, untuk bagian atas dan bagian bawah. Oke, mungkin itu saja untuk review yang sangat singkat kali ini. Kita akan sambung-sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga Anda setelah menonton video ini, Anda bisa terinspirasi untuk memodif pickup kesayangan Anda, khususnya mobil pickup L300. Saya Tri Adi Sumarsono undur diri. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time. Stand yang bersih. Sekali lagi untuk para pengunjung dan para pengguna stand, dimohon menjaga kebersihannya. Apabila